kan pakai, tidak kan bisa pakai mobil lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Fatihah yang lagi jalan mau berlebaran. Beginilah suasana di desa sahabat. Suasana desa. Ngawankan bos sawit. Bos sawit noh. Kalau jadi pengacap lah. Tidak sih ngomong sih maunya pengacap. Kuannya nunggu pondok dah. Hanya enam. Dia yang juga entap mah. Anaknya pahit. Jauh ya kasih anaknya tidak pahit kan di pondok aja. Cek mah di tempatnya. Di atas bukit, ya, atas kan? Bukit. Di atas bukit. Ya kan. Oh, enggak bisa kami anaknya nak nginap ke anak kip kan? Ya kan? Ramai kali nak. Tak mampu lah, sudah awo. Rumah walet. Mana rumah walet, rumah walet. Banyak walet di sini sahabat. Banyak no. Rumah walet kak. Bangga betul lah no, bawa pulang no. Jangan kan mau bangkit ini. Mau cari ya. Rumahnya sudah sampai di atas. Sambil jalan kita. Sambil ke kaki lah. Hah? Tengah di jalan. Assalamualaikum. Paling enggak ke rumah sapi ya. Gimana? Banyak. Banyak. Beli sapi ya. Oh, sama gua lo. Oh, iya, minta saya udah kalau nak pian kan jo ah. Sulang gua kan ada kali. Eh, mana? Dari itu ah. Masak. Oh, udah lo, paling gue nyembelih sapi yo. Sapi. Paling gue mah nyembelih sapi ya. Bos itu lebih apa kemana mina? Bos sawit tuh, nyawankan bos sawit di jalan. Hah? Kalau jakir itu ambil apa ya bang? Jakir. Nyembelih sapi ya. Nada sih ini temuan mereka sapi main duit jam. Buat semua sahabat-sahabat Al-Fatihah Ardiansah, saya doakan semoga kita semua bisa sukses bersama dan sehat selalu buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya melihat suasana desa yang ada di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Sekarang desanya di Desa Meliau Hulu. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalam.